99 mas. 99 besi dragon sesuai dengan boot RSIS yang ke 99. Gimana rasanya mas sekarang mau perform? Aman. Rasanya agak deg-degan. Nah, tenang mas, ngelap aja dong. Kita mah sudah biasa. Iya. Mudah-mudahan lancar. Iya. Kalau bisa tahu, ya. Oh, benar, asli besi ya, tanpa rekayasa. Oh, wanallah, itu kumaha keun cenah ieu teh. Sohlah. Dokter Cahyono ya? Iya. Ini sebenarnya gimana dong? Jadi kan Dokter Cahyono ya yang akan tampil, ini cuman pembantu aja ya. Jadi penilaiannya fokus ke Dokter Cahyono ya. Iya. Boleh, yang lain mah cuma bantu ngedoakeun. Dok, mau ngapain? Saya mau pemakaian besi 99. 99. Sesuai pun RSIS yang ke 99. Si. Itu mula. Tadi ya. Inci 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3, 20 inci. Inci 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2 inci. 57. 57. 58, 58, 50, 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 50. Jadi ini merupakan persembahan dari Dr. Cahyono mas dalam rangka memperingati hari ulang tahun RSIS yang ke-99. Makanya jumlah besinya pun 99. 9. Bapak Ibu dan Dewan Juri yang terhormat, terimalah persembahan dari Dr. Cahyono. Bedah mulu. Silakan. Ayo. Satu. Dua. Naik jadi 6 besi.
Nah, wong tunggu ni ada pelajaran dari. Bikin kak juri bisa tahu. Dokter Yana, coba dipegang. Betul ya, besi itu. Betul. Isi dok. Kak juri bisa coba, tahu. Coba, dewan juri. Coba. Biri sama rum lagi tahu bulan. Eh, jadi itu cina coba juri, cina kongen bisa. Sungguh. Nyata. Ya. Oh. Aman. Dewan juri sudah membuktikan bahwa ini asli besi ya. Luar biasa. Iya. Asli. Asli ya. Asli. Kurang deg-degan tadi besi. Cilaka, aduh. Dok. Sakitnya? Sakit. Coba cek lihat tangannya. Bagus. Kan maksudnya kalau sakit nanti aku obatin di belakang. Silakan. Dewan juri yang terhormat, kalau suka dengan penampilan Dr. Cahyono dalam hitungan ketiga boleh diangkat papan hijaunya. 1, 2, dan 3. Dapat 5 like dan 5 standing ovation. Luar biasa. Pak Odet. Silakan. Atau Dokter Santi ya? Oh, Dokter Santi. Santi betul. Aduh, ya? Dokter Santi, mohon maaf, adegan ini tidak dilakukan oleh anak TK ya. Sama orang psikiatri. Silakan Dokter Santi. Silakan. Ya. Selamat Dokter Cahyono ya. Oke. Okay. Latihan berapa lama ya sudah seperti ini? Saya sejak SMA kelas 1 dok, mulai bergabung di perguruan Merpati Putih. Iya, ya, rumahnya gak pernah hancur ya? Aman dok, aman dok. Karena rumahnya dari istri? Istri aman dok, bisa dikontrol dok. Bisa dikontrolnya dari teman-teman langsung potong gong pertama. Dokter asli, alat Oka aman. Iya, dia dokter mana sih? Dokter beda mulu. Oh, mau pingset mulu potong gong. Suara juri. Iya, dokter asli gimana? Pengumuman ya? Yes. Yeah. Kan Cahyono teh residen Bedah Mulut, ngomong aya nu nikah urang. Nikah lagi ya. Bisa-bisanya Dokter Asri. Jangan langsung saya. Iya. Betul udah angkatan? Saya enggak sehat ya nih. Oke. Bukan angkatan. Bukan TNI, Polri gitu bukan? Angkatan naon wae. Angkatan 2019. Terima kasih Dokter Cahyono. Dokter Santi cukup? Ya, satu kelebihan ya. Akhirnya tidak semua orang juga bisa melakukan. Saya sangat apresiasi dan di office sekali lagi buat Yeay! Ini pun momen ya. Yang dipatahkan itu adalah 99. Nanti 100. Semua kembang ke sini. Kasian ya Dokter Awan, pasti ingin berfoto. Ayo. Dokter Awan mau ikut foto enggak? Awan di situ aja ya. Dokter Asri mau ikut foto enggak? Nanti kita tempel aja ya. Udah diwakilin sama Dokter Seto sini. Yuk, bisa geser ke kiri yuk. Ayo. Silahkan. Ayo. Ya, durasi 30 detik durasi. Ngatur acara ya durasi. Oh, mana abis ini kia-kia kayak kudok kepala? Terperah, ya. Pimpin saya ke istirahat. Nah, lanjut dokter. Boleh, siap. Siapa kita? Awal mulanya saya agak grogi ya pada saat naik ke panggung.
tapi setelah di atas saya malah terbawa suasana, jadi gerakannya mengalir aja terus sampai selesai, dan bisa diselesaikan lebih cepat dari perkiraan. Tapi dewan juri semua suka ya mas ya? Alhamdulillah semua dewan juri memberi like, dan kata beliau ini suatu yang jarang dimiliki. Ya. Semoga bisa menarik minat masyarakat untuk belajar merpati putih. Ngomong-ngomong tangannya gimana mas? Ada lecet? Terasa agak nyeri sih, tapi aman, bisa dilihat. Lecet dikit. Cuma dari pecahan. Ya mas, dari pecahannya kalau ini mas. Boleh dilihatin mas? Ya boleh. Ada memar-mar. Satu lagi mas. Ini yang paling banyak tadi, yang paling banyak memakan besi. Nggak apa-apa, nanti udah terbiasa. Dulu saya juga ini sampai ngelupas, akhirnya sembuh juga. Saya waktu KT sini ngelupas, sembuh. Oke, mungkin ada sepatah dua patah kata mas untuk acara ini mas. Acara ini bagus ya, karena dia memfasilitasi semua anggota RSAS untuk ikut meramaikan acara ulang tahun RSAS. Terima kasih mas. Oke. Okay. Semoga nanti hasilnya bagus ya mas ya. Ya. Mohon doanya. Terima kasih. Salam perguruan.